Zinedine Zidane, dan Cristiano Ronaldo jadi duet pelatih dan pemain top semasa di Real Madrid dulu. Namun nyatanya, catatan terbaik CR7 bukan di bawah polesan Zizou. Rumor Zinedine Zidane akan melatih Manchester United menguak ke permukaan. Para fans setan merah tidak sedikit yang gerah atas kinerja manajer Ole Gunnar Solskjaer. Nyatanya, sejauh ini, MU kesulitan menang di Liga Inggris atau di Liga Champions. Malah di kompetisi Carabao Cup, mereka sudah tersingkir. Padahal, Manchester United sudah kedatangan banyak amunisi di musim panas lalu. Komplit dari lini belakang sampai depan. Ada Rafael Varane, Jadon Sancho, dan Cristiano Ronaldo. Nyatanya, MU tetap sulit bersaing. Banyak pihak menilai Solskjaer tak mampu mengeluarkan potensi terbaik dari Ronaldo. Beberapa pihak menilai cuma Zinedine Zidane yang mampu mengeluarkan potensi terbaik Cristiano Ronaldo. Tak ayal, keduanya pernah bekerja sama di Real Madrid dulu dan meraih banyak trofi termasuk juara La Liga dan Liga Champions. Zidane diyakini tahu betul bagaimana memaksimalkan Ronaldo sebagai ujung tombak. Pun Ronaldo kerap memuji Zidane yang dirasa sebagai salah satu pelatih terbaiknya. Meski begitu, tampaknya catatan terbaik Cristiano Ronaldo bukanlah ketika berada di bawah asuhan Zinedine Zidane. Catatan terbaik gol dan assist CR7 justru di era Carlo Ancelotti. Sebenarnya, perbandingan tipis-tipis di era Zidane, Ronaldo mampu mengemas 112 gol dan 30 assist dari 114 laga. Di era Carlo Ancelotti, Ronaldo mampu mengemas 112 gol dan 47 assist dari 101 laga. Zinedine Zidane sendiri tampaknya menutup pintu rapat-rapat untuk berlabuh ke Manchester United. Mampukah Ole Gunnar Solskjaer membenahi PR untuk membuat Ronaldo talk chair kembali?